Assalamualaikum semuanya. Tadi sedang berada di perjalanan ingin memburu kripang. Ayo kita harus pelan-pelan. Aduh, takut ada ombak besar. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi ke pantai di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Hari ini Emak mau cari biota laut yang namanya Toripang. Emak datang pas air lautnya sedang surut. Jadi Emak gak perlu pakai menyelam segala untuk cari teripangnya. Cukup bermodalkan penglihatan yang jeli. Teman-teman, ini dia yang kita cari. Lihat, ini yang disebut teripang. Wow. Wow. Dia agak geli. Udah, ternyata kita dapat juga. Lihat. Ini yang namanya teripang, Serena. Unik ya bentuknya. Soalnya teripang ini termasuk invertebrata alias hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tuh, rasanya kenyal gimana gitu tuh. Biasanya panjang tubuh teripang antara 3 cm sampai 1,5 meter. Tergantung umur dan jenisnya. Warnanya pun bervariasi, tapi umumnya berwarna kusam kayak abu-abu atau coklat gelap kayak gini. Oh, kita nemu lagi. Ya tuh, besar banget ini. Ada yang nyampah lagi. Nanti kita buang sana, bawa ke rumah. Ya, ini lumayan besar. Tak simpan ke ember. Asik. Teripang teh hidup di laut yang tersebar di seluruh dunia, mulai dari daerah pasang surut sampai lautan dalam. Ah, ternyata si teripang eksis juga, oi. Ada di mana-mana. Mana teripang? Jangan suka ngumpet-ngumpet, Bang. Nah, kalau air laut lagi surut, kita tinggal cari teripangnya di bawah terumbu karang. Yes, kita ketemu lagi sama teripang. Tuh kan ketemu. Gak bisa kemana-mana kamu ya. Udah masih hidup. Ya, udah meringkut. Ya, udah meringkut. Ya. Kita masuk ke kamar aja. Teripang teh punya peranan penting dalam rantai makanan. Ma denger-denger jadi pemakan bakteri pengurai yang melayang di air. Makanya ya jangan terlalu banyak ngambil teripangnya atuh. Kalau di Indonesia, daerah penghasil teripang terbesar teh ada di Sulawesi Tenggara. Teripang dari negara kita mah sudah dijual sampai ke luar negeri. Sama orang bule teh, teripang dijadiin obat. Katanya hewan ini mengandung senyawa yang bisa membunuh sel kanker. Ulu-ulu hebat juga hewan laut ini. Ini lihat, besar-besar banget kan. Kalau nggak kena air, ini menciut. Lebih baik sekarang kita masukkan lagi ke air. Biar dia hidup. Tuh. Nah, kayaknya udah cukup nih untuk memasak. Tapi sebelum dimasak, teripangnya harus diolah dulu. Yang pertama, harus dibersihkan dulu sampai bersih. Terus, kalau udah bersih, direbus selama 2 jam. Kemudian dikasih garam supaya awet dan menambah cita rasa. Selanjutnya, didiamkan semalaman. Baru deh besoknya teripangnya diasapi selama 30 menit. Terus dicuci lagi dan dijemur selama 2 hari sampai benar-benar kering. Emang panjang mengolah teripang teh, ey. Yang gak sabar mah mending langsung beli aja doh. Tapi ya gitu, harga teripang kering teh mahal. Harga 1 kilogramnya bisa ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Mantap. Ini teripang yang kemarin, lihat. Hasil akhirnya segede-gede gini. Ini udah kering ya. Teripang yang udah kering ini Emak rebus lagi nih selama 1/2 jam biar empuk. Nah, sambil nunggu kita siapin dulu sayuran dan bumbunya. Nah, teripangnya udah selesai direbus nih. Dipotong kecil-kecil biar gampang dikunyahnya ya. Harus ditumis sampai harum ya. Oh iya, dapur ala Emak kali ini sungguh istimewa.
bisa masak sambil liatin pemandangan. Woi, mantep, pisan. Ini bawangnya udah mateng tuh. Sekarang masukkan tripang. Harumnya langsung menusuk hidung. Sekarang masukin sayurannya ya. Oh iya, Sadayana. Kalau olahan dari tripang sih macem-macem. Nggak cuman jadi masakan, jadi camilan juga ada. Semacam kerupuk. Dia sudah matang sayurnya. Sayur tripang. Ya. Wangi banget, pasti enak banget. Wah, lihat nih. Meskipun bentuknya sederhana, tapi nggak kalah nih sama yang ada di restoran kan. Icip-icip masakannya. Lihat tuh tripangnya. Bismillah. Enak banget. Tripang ini rasanya sama lah orang kayak kecil, ambil melip banget kayak kecil. Nyalap-nyalap gimana gitu. Pasti udah penasaran kan sama rasanya. Apalagi ditambah brokoli dan paprika. Makin raus. Walaupun cuacanya agak mendung, tuh agak gelap-gelap kan. Tapi alhamdulillah gak keburu hujan. Sekarang mau menikmati makanannya. Tripang yang mahal, yang biasanya tersaji di restoran mewah, bisa emak makan hari ini. Sungguh rezeki yang luar biasa ya, Sadayana. Gak kerasa nih, udah mau habis aja nih makanan. Maaf kameramen, lupa kalau suka kameramen. Aduh. Saking enaknya yuk, sampai ludes tak tersisa. Yang penasaran sama rasa tripang, boleh atuh sekali-kali makan. Seumur hidup sekali, biar enggak penasaran.